berdamping diri, berapak diri dia dengan Allah, mitok go tu, mitok go ni, memang dia tak sama dengan orang yang Allah Ta'ala cerita di dalam ayat yang ke-9. Maknanya ayat yang ke-8 dengan ayat yang ke-9 ni, dia panggil terungkan kam. Manusia yang duduk di dalam kekufuran, ayat yang ke-8 ni, duduk di dalam kekufuran, selalunya kelom kelun dengan kufur syirik. Tapi bawa mari ayat yang ke-9, Tuhan tanya, adakah sama ke tak orang yang duduk di dalam syirik, duduk di dalam kufur, dengan orang yang selalunya sujud kepada Allah dengan bertasbih, dengan harap? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Ayat 9 dan 10 surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala cerita ataupun firman di dalam ayat-ayat ni hubungnya dengan orang-orang yang soleh, yang baik, yang akan menjadi ahli syurga. Dan insya-Allah kita pun kena minta sokmo supaya kita menjadi orang-orang yang disebut seperti mana disebut di dalam firman-Nya. Utama sekali ayat yang ke-9 ni adanya sebab boleh turun ayat ni, iaitu nya engkau kah yang lebih baik dalam pimpinan Ar-Rahman yang terjemuh, engkau kah yang lebih baik atau orang yang taat mengerjakan ibadat pada waktu malam dengan sujud dan berdiri sambil takutkan azab hari akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya. Terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman ni, dia kait dengan ayat sebelum ini yang Allah firman, ha manusia apabila dia duduk di dalam keadaan susah, kecemasan, maka dia selalunya berdamping diri, berapak diri dia dengan Allah, mitok go tu, mitok go ni, memang dia tak sama dengan orang yang Allah Ta'ala cerita di dalam ayat yang ke-9. Maknanya ayat yang ke-8 dengan ayat yang ke-9 ni, dia panggil terungkan kam. Manusia yang duduk di dalam kekufuran, ayat yang ke-8 duduk di dalam kekufuran, selalunya kelom kelun dengan kufur syirik. Tapi bawa mari ayat yang ke-9, Tuhan tanya, adakah sama ke tak orang yang duduk di dalam syirik, duduk di dalam kufur, dengan orang yang selalunya sujud kepada Allah dengan bertasbih, dengan harap takut kepada hari akhirat? Memang tak sama. Sebab tu dia terjemuh, engkau kah yang lebih baik, sebagai soalan, atau orang yang taat mengerjakan ibadat pada waktu malam dengan sujud dan rukuk? Allah, ayat ni sebab boleh turunnya, berkata Abdullah bin Abbas dalam satu riwayat Atha radhiyallahu anhu, dia kata nazalat fi Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu,
totok tok tong cepok lah lu dah. Iaitunya ayat ni adalah puji bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada satu riwayat katanya berkata Abdullah bin Umar nazalat fi Uthman bin Affan. Puji sahabat seorang lagi iaitunya Uthman bin Affan. Ada juga riwayat katanya berkata Muqatil nazalat fi Ammar ibn Yasir. Ayat ni turun adalah sebagai puji sahabat Ammar, orang biasa, orang tamada, tapi masya-Allah hidup kalau kira semua ni tiga-tiga orang ni Abu Bakar, Uthman, Ammar, semuanya adalah orang yang berdiri malai belakang. Apa bukan tiga orang ni saja, hampir semua sahabat radhiyallahu anhum orang yang rajin solat di waktu malam dengan sujud dan berdiri sambil takutkan azab hari akhirat. Sebab tu sahabat-sahabat ni walaupun kita berpahir katanya tak ada je waktu tu, je dinding, je tangan tak ada, tapi hati mereka masya-Allah hidup. Waktu malam-malam bangun munajat Allah Taala. Kalau kita nak banding dengan kita zaman sekarang ni, zaman dunia kemajuan go tu go ni, tapi iman kita lemah. Tahajud kita ni kita boleh prakmen tua eng katanya dalam seminggu kita hidup berapa malam. Hak kita dah lah. Lepas tu dah lama mana? Berapa rakaat? Lepas tu cuang wela yang kita bangun nak sampai waktu subuh tu. Cuang wela tu kita dengan gapo katik? Dengan semaya ke, zikir ke, baca Quran ke, selawat ke, istighfar ke, gapo? Kalau ada, ini saya tak katanya prakmen sikit-sikit. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, hak banyak sekali. 1, hak sikit sekali. Memang setiap orang dia boleh royak diri dia sendiri. Aku banyak mana, aku semaya tahajud. Aku bangun di waktu malam. Aku menangis. Teriak, tubik air mata. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala lalu doa tu, doa ni dan sebagainya. Sujud panjang, diri lama dengan baca eh. Dengan puji eh. Allah, benar-benar pasal ini memang kita yakin katanya masih ada sampai ke hari ini. Tapi banyak mana, wallahu alam, kita tak tahu. Mah amalan setiap orang tak okeylah. Bo dia buat, dia kena duk royak kat orang, dak dia tak royak kat orang. Prakmen payah. Kalau kita nak kira pasal ini nak zahir amalan tiap-tiap orang, memang orang yang ikhlas sungguh dia tak royak kepada orang. Kalau orang tanya dia juga bangun juga dah semaya waktu malam, walaupun dia bangun tiap-tiap malam amalan dia hidup, tapi dia royak. Orang-orang Melayu kita yang kata kan bangun juga huduh-huduh. Ha, kamwa huduh-huduh tu nak ayat katanya jalah ratu dia tawaduk supaya tanya orang puasa gak, puasa hari ni, puasa gak huduh-huduh. Ha, gitu kita pun walaupun huduh-huduh molek-molek pun bangunlah waktu malam, kocilah je kita masa kita untuk kita bangun waktu malam. Ayat ni memang puji sungguh orang-orang yang beriman yang mengaku katanya diri dia orang soleh. Walaupun dia tak ada dia puji katanya dia ni lebih waktu lebih kat ni, tapi untuk nak naik kepada darajat orang soleh solihah cirak kena bangun waktu malam, terutamanya orang-orang alim. Orang-orang yang dek sapa ilmu kepada orang yang dek khutbah tazkirah, dek mengajar tu mengajar ni, guru-guru, acan, tak ada kira mengajar dalam pondok, mengajar dalam sekolah, dalam mahawithialai, semua kena masuk di dalam ayat ni. Qanitun ana al-lail sajidan wa qaiman. Lepas tu yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Iaitunya bukan hanya berdiri sujud rokok saja dak, tapi apa, takutkan azab hari akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya. Allah, ini duduk di dalam hati orang-orang soleh, orang-orang berjuru yang baik, cara mikir dia, akhlak dia, pe perangai dia, gotu gani dan sebagainya. Ya itu apa? Dalam ayat ni
Ibnu Katsir katanya ai khashi'un fi hali sujudihi wa fi hali qiyamih. Orang hak bangun semayah waktu malam dan termasuknya semayah semua, semayah fardu dan semayah sunat sama ada tengah hari ke tengah malam, iaitu nya khusyuk ketika sujudnya dan ketika qiyamnya. Ini payah juga ni. Kalau kita buat soalan, saya biasa tanya beberapa orang, nak buat mana awak jadi khusyuk? Dia bukan mudah khusyuk ni. Sebab kita perhati keadaan kita semaya, walaupun dua rakaat kita semaya, tapi yang mari benda-benda pasang rata, mula takbir pak tu selalu dah mari. Gonggeng, 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 mulut kita tidak baca. Tapi hati kita galik pergi rata, kok tu, kok ni, kok tu, kok ni. Orang yang jawab, dia kata kan, mula-mula nak takbir tu. Gambar selalu katanya, Allah sedang melihat aku dan dialah akan kira-mengira dengan aku dalam hal semaya dan semua urusan. Alhamdulillah. Saya fikir bodoh-bodoh lah. Kalau dia ada orang wayak katanya sud, ada apa? Cara untuk nak semaya khusyuk, kena buat lagu ni, lagu ni, lagu ni. Tapi benda ni kena beli. Saya misal katanya, kena beli 1,000. Saya rasa nak beli. Kalau ada orang wayak katanya tersedia, lepas itu, patibat lepas, perkut, pun sambil sungguh. Ha. Masa nak beli belah, beli 1,000. Tapi kita patibat supaya dengan hak dia, hak dia wicai, hak dia buat tu, semaya khusyuk sungguh. Tak ada lalai, tubik kat luar. Masa nak beli? Kita nak buat supaya dengan dia koi patibat malah, long pit, long tuk. Siapa ke dia temung benda-benda, hak nampak katanya cerak kalau dia buat lagu ni, semaya khusyuk. Tapi, Masya Allah, banyak-banyak kitab kita ada baca cara nak semaya khusyuk ada belaka kam nenam daripada ulama kata gotu gani gotu gani. Siapa ke waktu malam hak ni saya nak beri semua ikhwah akhwat cuba perhati dah. Kita bangun waktu malam ni jadi dia gerak bunyi tek 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 dek gerak di dinding. Hati kita tak khusyuk juga. Ha ni tak ada Allah. Tak ada orang ganggu dah tu. Siang rob kuan daripada keliling-keliling kita tak bunyi apa sekara. Sengah-sengah orang katuk pula pelita. Nak we jadi khusyuk, tak siwi nampak dah sejadah. Kata wagno gapo, tak siwi mata duk tengok rata. Katuk pelita gelak-gelamak. Tak khusyuk juga. Itu wallahualam, tak tahu dah. Nak buat agama mana. Ini masuk di dalam ayat dah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al-qanitu al-muti'u. Al-qanitu maknanya orang yang rajin buat amal ibadat. Artinya siapa? Orang yang ta'at al-muti'u lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ni Abdullah bin Mas'ud ya tafsir ayat ni. Orang yang ta'at kepada Allah dan kepada Rasul. Cik katanya orang itu adalah orang yang rajin beribadat pada waktu malam ke waktu siang. Allah nak. Lagi ana al-lail. Ana al-lail hak ni perkataan yang bukan arti ana tu maknanya apa? Saya. Ya adalah hukum tajwid ada ni. Hak pasal baca ana 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 ya hak sebenarnya kalau dia orang reti bahasa Arab dia tak ada kena duk hurai banyak. Ana dalam bahasa Arab maknanya saya. Tapi ana'a. Ana'a maknanya tenguh. Tenguh malam. Ana'al lail. Wa ana'an nahar. Tenguh malam, tenguh hari. Anaba. Anaba bukan ana dah. Anaba artinya orang yang kembali. Kena baca ana tu jadi panjang lah. Panjang dua harakat. Tapi ana'al lail. Dia mat wajib muttasil. Kena bacanya lima ataupun ni harakah. Itu cara baca dalam hukum tajwid pula. Nak ayat katanya ana al-lail iaitunya jauful lail. Iaitu ketika waktu malam. Ulama-ulama ayat katanya lebih daripada setengah malam tu dia panggil ana al-lail. Pukul 12 lah kita kecek mudah-mudah. Sebab tu waktu untuk kita solat waktu malam yang orang-orang kebanyakannya duduk tidur dah
Umumnya tengah malam pukul 12 tu orang tidur dah. Boleh kita nak bangun sembahyang tahajud. Tapi kalau sekiranya kita berasa katanya, eh tak yakin nak bangun kedok, tak rok pasal malam ni. Ha, sembahyang lah. Tahajud lepas dah sembahyang isyak. Ya tak mesti katanya kena bangun, kena tidur dulu, lepas tu bangun akhir. Hak tu hak lebih molek, lebih afdal. Tapi kalau sekiranya kita berasa katanya, lah, sembahyang lalu, sembahyang tahajud. Qiyamul lain. Ya waktu dia mula daripada isyak, lepas sembahyang isyak lah. Siapa waktu subuh? Kita nak sembahyang witir awal pun tak apa. Nak sembahyang witir akhir pun tak apa. Gitulah. Nah, lepas tu kalau dia kita buat tanya-tanya ni, saya tanya diri saya sendiri ni. Hidup ke tak sembahyang witir? Dalam bulan Ramadan tak apalah dah. Kita sembahyang terawih, kita sembahyang witir. Mula daripada Ramadan baru-baru ni, sampai ke hari ni, berapa malam kita sembahyang witir? Hari ni kita kena tanya sokmon. Berapa malam kita bangun sembahyang tahajud? Hari ni prakmen diri sendiri, walaupun orang tahu, tak tahu, tapi diri kita cerak kita tahu. Hiduplah. Amalai-amalai pada waktu malai. Lepas tu saya cokcong, saya rakyat dah sana ni. Terutamanya orang-orang yang duduk mengajar orang tu. Duduk mengajar, duduk ceramah, duduk beri ilmu kepada orang. Memang dia kena kuat. Imej dia, amal dia. Barulah ada pelang untuk dia. Beri kepada orang, dia kecek, dia ceramah. InsyaAllah akan masuk di dalam jiwa orang. Tapi kalau sekiranya dia sendiri, amalai pun tak hidup, Quran pun jarang baca, zikir pun tak, gotu pun tak, gani pun tak. Nanti tengok. Lemuh diri dia dan lemuh juga orang yang terima ilmu daripada dia. Kalau dia masuk dalam telinga pun boleh jadi kelecak pung 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 gitu. Tak masuk, tak meresap, tak segar masuk di dalam jiwa orang dengar. Sebab tu barakah ilmu, barakah amal ni memang kita nak benar di dalam cara hidup kita. Terutama dunia yang kita hidup di akhir-akhir zaman ni penuh-penuh dengan maksiat. Siamalah, siamalah. Allahu Akbar. Nah, gitu dah. Lagi. Wa yarju rahmata rabbih. Yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Serta mengharapkan rahmat Tuhannya. Nah, takut kepada hari akhirat serta harap. Di sini, tak siapa jadi long praden lah. Saya duk hurai, baca apa yang dikatakan oleh ulama. Iaitunya, fi hali ibadatihi khaifun rajin wala budda fil ibadati min hadha wa hadha. Iaitunya orang apabila duduk di dalam amal ibadat dia, bukan semaya saja dak ni, semua tiap-tiap ketika, setiap keadaan, iaitunya dia kena takut dan dia kena harap. Takut ke apa tu? Takut mengaku kemurkaan Allah Ta'ala. Lepas tu harap mudah-mudahan apa yang dia buat akan menjadi amalan yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakuna al khawfu fi muddatil hayati huwal ghalib. Dan wujadilah apa? Takut kepada Allah Taala dalam semua keadaan hidup. Bukan semasa ibadat ketika bangun waktu malam saja dak. Tuk iriyabut. Tuk kangan, tuk nati, tuk ti, tuk wela. Wujadilah kita macam tu. Akhir sekali, wayarju rahmata rabbih, iaitunya fa idza kana indal ihtidar falyakun ar-raja huwa al-ghalib alayh. Iaitunya ketika kita nak apa? Nak buat satu-satu perkara supaya nak semayang saat ni. Supaya nak semayang, nak baca Quran, nak zikir, nak apa, jadi perak mari dulu belum pada kita nak buat, nak mula tu. Harap akan rahmat Allah Taala. Minta, ya Allah, terimalah semaya aku ni. Ha, gitu. Terimalah amalan yang aku buat. Terutama sekali. Ha, tengok dah. Gi siapa kau nak mati sekalipun. Ketika kita nak mati pun, kita tak tahu katanya, kita mati dengan caplan kau, ataupun mati dengan keadaan kita, bersedia, sedia lagu mana, maknanya otak kita, gambar, tak lama dah, dia sakit lagu ni, mati dah. Maka kita pun kena jadi sokmurah harap akan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, ada satu hadis ni tapi masa habis dah. Insya-Allah saya sambung. Ayat ni tak habis lagi. Terjemuh. Hurai tak habis lagi. Ada satu hadis dan insya-Allah kita akan sambung esok untuk jadikan sebagai tumpuk tambah menyempurnakan
ayat yang ke-9 ada dalam surah Az-Zumar. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.